Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syair Ramadan kembali hadir di tahun ini untuk menemani kita semua. Yuk tonton dan dukung peserta favorit kamu di Syair Ramadan 2022. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu YouTube official GTV ID. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Oke? Selamat menonton. Raja, luar biasa sekali penampilan kamu, Dian. Halo, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega dan juga puas pastinya ya. Amin, semoga. Jangan puas dulu karena juri belum berkomentar. Silakan Kang Arman mau komentar apa untuk penampilan Dian dari Batu Raja. Sebelum saya berkomentar buat Dian, kita di sini semua merhatiin nggak? Setiap Dian masuk, lagunya kayak buat anak TK ya. Oh, coba pulang. Iya, iya, iya. Coba. Dari kodanya Dian. Coba pulang, dari koda Dian. Dari abis koda Dian, Dian ya. Abis ya. Dian. Muhasabah cintamu. Muhasabah cintamu. Hah? Iya kan? Bener gak? Masya Allah ya. Dian. Luar biasa ya, Dian ya. Dari Batu Raja. Ya, 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 sangat gitu. Luar biasa. Gimana enggak dong? Udah enggak dong sekarang. Ya udah lebih berwibawa dong sekarang. Lagana sih ya. Oke, silakan Kang. Oke, Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bangga, kenapa coba? Buat peserta yang di belakang juga, buat para mentor juga. Pembuka Dian, buat saya gak tahu buat Bunda Inul dan Bang Zak ya. Peserta sekarang lebih bagus dari yang kemarin. Alhamdulillah. Betul. Betul? Betul? Keren, keren, betul? Keren. Merasa ya, ya pemain band, betul? Ah, jadi mudah-mudahan tiga peserta belakangnya
bagus juga sama kayak Dian. Kayaknya Amin. Mentornya juga benar-benar apa namanya nggak mau terulang lagi peristiwa kemarin. Karena memang kemarin kan kita dapat cambukan banget, dari para juri kan. Yeah. Jadi kita perhatikan, kita serap. Wah ini harus gong nih penampilannya. Maaf tapi tolong jaga perasaan peserta kemarin lagi nonton juga soalnya. Oh ya. Bisa diedit yang tadi, bisa diedit. Gak bisa, ini live. Wah, ini live ya. Salah. Oke, okay, Dian bagus banget. Apa namanya penjiwaan oke okay, gitu ya. Tapi tadi tuh saya lihat. Kamu tuh teknisnya tuh kuat gitu ya. Kadang-kadang karena teknisnya bagus, kadang-kadang soul-nya ada hilang dikit. Tapi it's okay, gak apa-apa. Nah yang saya mau tanyakan, apa nih kamu guru atau? Iya aku guru vokal di Batu Raja. Pantes! Pantes, karena aku lihat itu ya, kalau orang Jawa nek metani apa nek bahasa Indonesia. Nah lu. Dipritilin. Mengkulik-kulik itu gimana kekurangan-kekurangannya itu cuman secuil samprit gitu. Oh. Dari awal sampai akhir itu dia yang nyanyi aku yang tahan napas. Bagus banget. Jadi secara teknik memang pantes aja wajar karena dia guru vokal wajar, ya. Wajar, oh. Cuman kadang-kadang, okay. Kadang-kadang kita berbicara misalnya penyanyi ya. Penyanyi itu ada yang emang tekniknya wah gitu ya, hebat gitu. Tapi kadang-kadang ada penyanyi yang tidak tanpa teknik, tapi soul-nya yang dikedepankan. Nah itu kadang-kadang perlu juga gitu. Cuman keren banget, makanya tadi saya ngomong peserta sekarang dengan yang kemarin, maaf ya, ini satu tingkat di atasnya. Gitu. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah ya. Kerja keras mentornya dong, mas. Kerja enggak, keras mentornya. Iya. Anak didikmu dipuji loh. Apa ya? Jangan bikin aku semakin jumawa ya, Kang. saya memuji bukan Dian, kamu. Bukan kamunya, peserta. Oh iya. Cuman ini ya. Dian, Dian tadi enggak tahu benar enggak nih, Bunda? Apa ya? Kayak ada melayu-melayunya ya. Iya, benar. Jadi dia punya intonasi atau liukan-liukan manja itu kayaknya ada sedikit ke arah-arah Melayu ngono loh. Bener. Iya kan bener kan ya? Sedikit-sedikit bisa. Oh sedikit-sedikit bisa. Kan dari Batu Raja. Batu Raja, kan itu Sumatera kan Selatan. Sumatera Selatan, iya. Melayu oh, iya, pasti pantas, bisa. Oh iya pantas. Pantas antara Riau, Aceh. Itu kan meliputi semuanya daerah jago. Situ ya. Iya. Tapi kayaknya. Batu Raja itu kan maksudnya kalau ngomongin soal Melayu pasti kamu juga jago. Tapi kita juga yakin sebagai guru vokal pasti punya cita-cita tersendiri buat kamu. Ya, emang benar. Apa cita-cita kamu sih Dian sebagai seorang guru vokal itu? Jadi tuh berawal dari aku tuh pas zaman sekolah itu melihat orang-orang di Batu Raja tuh kayak gak dihargain gitu para senimannya. Jadi tuh jadi akhirnya aku termotivasi, akhirnya aku sekolah ke Jogja. Di Jogja. Di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu ambil pendidikan seni musik memang. Jadi tujuannya untuk? Tujuannya untuk supaya aku bisa menebarkan ilmu-ilmu ke para masya Allah. Ini keren banget. Keren banget. Tujuannya mengangkat derajat teman-temannya yang lain. Dan informasi sedikit kalau ini pertama kalinya aku bawa nama Batu Raja. Maksudnya Batu Raja tuh gak pernah masuk TV gitu loh. Selamat malam Batu Raja. Di rumah nonton bareng katanya. Perwakilan dari Batu Raja mau bilang apa sama masyarakat Batu Raja, silakan. Semoga dengan masuknya aku ke sini bisa memotivasi anak-anak murid aku dan semua masyarakat Batu Raja yang sebenarnya kita semua bisa, tapi kita semua bisa. Dan aku yakin kita bisa, yakin aja. Dan yang satu, tolong hargain siapapun itu yang berusaha untuk memajukan Batu Raja. Emang, boleh aku kasih tahu enggak? Silakan, Bun. Tidak ada usaha yang sia-sia. Kerja keras itu pasti akan menghasilkan. Amin. Karena saya sendiri ngalamin itu. Oh. Jadi semua orang pasti punya kelebihan dan itu saya yakin suatu saat Tuhan akan memberikan jalan yang bagus. Betul. Amin. Kalau boleh tahu, setahu kamu sebagai anak asli Batu Raja, biasanya seniman di sana, musisi di sana, kalau misalnya manggung, berapa bayarannya biasanya? Kalau sekali manggung misalnya di kafe gitu ya, live, itu di bawah 50.000. Di bawah. Paling 30.000 gitu. Untuk berapa lama? Untuk bisa 30 lagu. Hah? Serius ini? Iya. Ini serius? Iya. Wow. Serius, aku juga dulu gitu. Oh ya. Wow, tapi itu dulu Bunda. Iya, tapi kan eranya Bunda ini 2022 loh Bunda. Iya, maksudnya dia sekarang sampai sekarang masih iya, hidup.
masih ada beberapa, tapi aku berusaha untuk aku nggak bisa nih kalau misal memanjakan orang-orang. Jadi maksudnya aku sudah mematok harga, kalau memang nggak mau pakai ya udah gitu. Aku maksudnya mau jadi pelopor gitu loh. Aku nggak mau seenggak dihargain itu. Makanya kamu kuliah, pergi ke Yogyakarta, kamu cari ilmunya supaya bisa kamu bagikan ke teman-teman ya, di Batu Raja ya. Hebat. Keren banget ya.